الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مصنف رحمه الله تعالى: وعلى من نفع في علوم في دارين آمين، وفيه نظر لما تقرر آنفا. Dan padanya ada penelitian kembali, nauzarun, ada penelaahan kembali, lima takarrara anifan, bagi apa yang telah tetap barusan. Mana tuh yang tadi, yang kemarin pembahasan kita? Ya. Jadi padanya ada penelitian kembali, ada penelaahan kembali, bagi apa yang telah tetap barusan. Anipan. Yaitu tentang fatwa. Tentang fatwa. Fatwa bahwasannya wajib mengambil seorang qadhi, seorang hakim upah semata-mata mengajari ijab. Ya, lima takrara anifan, karena ada sesuatu yang telah tetap barusan, yaitu bahwasannya apa? Lakul fata, tidak ada beban. Demikian itu. Sehingga sah oleh mengambil upah atasnya. Tapi ini kata beliau ada pemikiran ulang tentang ini. Maka oleh karena itu, setelah itu dikatakan apa? Kemarin wasabaqul alamatu umaru alfata bil ifta bil jawazi. Telah didahului fatwa itu oleh al-alama Umar al-Fata dengan boleh, dengan berfatwa boleh mengambil upah jika dia itu bukan wali seorang perempuan. Boleh. Ya, nah kemarin tentang bagaimana ya seorang menuntun menuntun seorang hakim menuntun orang yang melakukan ijab kabul dalam pernikahan umpama. Ini dikatakan wa fihi nazarun lima taqarrara anifan. Ya. Dan padanya pada masalah itu ada pemikiran ulang. Ya, pada fatwa boleh. Ya. Ada pemikiran ulang. Ya.
Lima takrara anipan. Alasannya bagi apa yang telah lalu itu enggak ada beban pada demikian itu. Wala isti'jaru daraima. Dan tidak boleh, tidak sah menyewa dirham dan dinar ghairil mu'rati ritazini yang tidak dibolongi, dilubangi untuk perhiasan. Jadi semata-mata dirham, dinar itu enggak boleh. Kenapa li anna manfa'atan nahwi tazini biha la tuqabalu bimalin? Karena bahwa manfaat seumpama menghiasi biha dengan dirham, dengan dinar, itulah tuqabalu bimalin, tidak bisa diimbangi dengan harta. Nggak bisa tuh. Jadi nggak bisa nyewa dinar, nyewa dirham. Wa amal mu'ratu, dan adapun yang dibolongi, yang dilubangi, dirhamnya udah diberlubang. Ya. Payasi ustijaruha, maka sah oleh menyewanya. Alama ba'asahul azra'iyu, berdasarkan apa yang telah dibahas oleh Imam Azra'i. Kenapa begitu? Li'anna hina izin uliyun. Karena bahwasannya dia itu ketika itu adalah uliyun. Ya, perhiasan. Kalau tadi belum dilubangin, belum jadi perhiasan. Jadi kalau belum dilubangin tadi belum ada, belum menjadi perhiasan. Wastijarul huli. Ya. Ya, kalau tadi kan wafi nazarun, padanya ada penelitian kembali, yaitu tentang bolehnya, ya ada yang bolehin, ya Syekh Al-Allama Umar Al-Fatah membolehkan yang tadi itu, jika tidak dia itu seorang wali perempuan. Nah, itu ada penelitian kembali pemikiran itu. Nah, kemudian di sini wasti'jarul huliyyi sahihun qat'an. Menyewa huli perhiasan itu sahih. Qat'an. Secara qat'i bila khilafin. Boleh menyewa, iya, perhiasan, boleh menyewa perhiasan. Perhiasan emas, ya, perhiasan apa gitu ya, boleh. Wa bi ma'lumatin, dan dengan yang diketahui, istijarul majhuli, dan keluar dengan kata-kata ma'lumatin, ya, oleh menyewa yang tidak diketahui. Jadi kalau nyewa yang diketahui, enggak diketahui itu enggak boleh. Wa ajartuka ihda daraini batilun. Kata-kata begini batil nih. Aku sewa kepada, aku sewakan. Ajartuka tuh aku sewakan. Kalau istajaro aku menyewa, kalau ajaro itu aku menyewakan. Aku menyewakan kepada engkau akan salah satu ihdadarain, salah satu daripada dua rumah, batilun, itu hukumnya batil. Wabi waqi'atin lil muqtari, dan keluar dengan kata-kata waqi'atil muqtari, yang jatuh, ya,
manfaat barang yang kembali kepada penyewa yang jatuh, manfaat barang kembali kepada penyewa, waqi'atin lil muqtari, yang jatuh bagi penyewa. Maksudnya apa? Manfaat barangnya kembali kepada penyewa. Ya, kemarin udah tuh pembahasan itu. Ada kata-kata biwaqi'atin lil muqtari. Jadi dia menyewa, ya sewaannya itu kembali kepada penyewa. Keluar, nggak masuk dalam kategori ini, ma yaqa'u naf'uha lil ajiri, oleh sesuatu yang jatuh manfaatnya kepada buruh. Buruh ini orang yang dipekerjakan. Buruh itu orang yang dipekerjakan. Fala yasihu isti'jaru, maka tidak sah. Ya. Memperkerjakan tidak sah istijar. Mempekerjakan pemburuhan seperti begitu. Mempekerjakan atau pemburuhan, bukan buru buru kejar, bukan kerja itu buruh. Para buruh sedang berdemo itu pekerja itu. Enggak sah pemburuan atau enggak sah mempekerjakan li ibadatin, untuk ibadah tajibu fi aniyatu, ya niatun, yang wajib padanya oleh niat, yang wajib niat, enggak sah. Enggak boleh itu. Ghairu nusukin, selain nusuk. Nah, kalau haji boleh. Makanya ada badal haji. Berapa duit itu sekarang tuh? Ada yang 13 juta, macam-macam. Ada yang 10 juta, itu boleh. Haji boleh. Karena dia memang berat. Kalau sholat seperti sholatnya, kalau sholat nggak boleh. Saya nggak sempat nih. Ya. Saya nggak sempat sholat, kamu sholatnya saya bagi duit. Nggak bisa. Nggak bisa begitu. Ya, itu nggak bisa. Sholat begitu nggak bisa. Saya nggak bisa nih sholat. Intent. Kenapa li annal manfaata fi dzalika lil ajiri lal mustajiri, karena bahwa manfaat pada demikian itu bagi pekerja, ya. Bukan orang yang nyuruh kerja. Wal imamati, dan imam, keimaman tidak boleh. Imam diupain, nyuruh menjadi imam diupain. Ya, adapun kalau orang bagi duit ya boleh aja. Maksudnya melakukan transaksi gitu. Enggak boleh. Itu berani bayar, bayar saya berapa? Itu enggak boleh. Walau fi naflin, sekalipun pada sunat. Ke tarawih, seperti tarawih ini. Sekarang ini kan banyak imam sewaan. Itu kalau imam pasang target, pasang tarif, imam yang pasang tarif, nggak usah banyak-banyak, memang saya mah satu malam 20 juta cukup. Waduh. Itu nggak boleh. Adapun kalau dia dibagi duit, orang bagi duit mah ambil, jangan ambil ya, apalagi 1 juta ya, apalagi 20 juta, lumayan buat beli permen ya. Jadi seorang imam yang di imam bayaran itu jangan ada di hati tuh, ilangin sejauh-jauhnya berharap pengen dibagi duit banyak, apalagi ada ngambek lihat buka amplop dikit. Maka oleh karena itu jangan pernah ngelihat amplop. Tuh, imam bayaran.
Udah telan aja, telan aja, telan. Dibagi. Ntar banyak jadinya. Gitu. Kenapa li annal imama musallin li nafsi, karena bahwasanya imam itu orang yang sholat untuk dirinya. Jadi imam itu sholat untuk dirinya. Maka oleh karena itu faman arada qtada bihi wa in lam yanwil imamata. Faman faman arada, maka siapa yang ingin iktada, dia ngikut bihi dengannya. Wa in lam yanwil imamata, sekalipun dia si imam enggak niat imam, boleh. Ya. Dia enggak niat imam tuh orang, kita ikut aja boleh enggak? Boleh. Jadi enggak pakai diupain enggak apa-apa. Sekarang kan diupain dong. Kalau enggak dikasih ngambek, wah aduh ini enggak boleh begini. Wallahu a'lam bishawab.